Baik teman-teman, kali ini saya akan berbagi tips seputar kesehatan lagi ya, seputar kesehatan rambut yang sangat manjur untuk menghitamkan rambut beruban dalam hitungan hari, uban hitam hingga ke akarnya. Teman-teman perlu siapkan minyak urang aring. Minyak urang aringnya teman-teman ambil secukupnya saja, 3 sendok atau 4 sendok teh ya teman-teman, atau disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Minyak urang aring ini minyak rambut yang sangat baik untuk kesehatan atau perawatan rambut. Minyak urang aring ini minyak yang mengandung ekstrak daun urang aring yang sangat baik untuk menyuburkan rambut, mencegah kerontokan rambut, mencegah timbulnya ketombe, memperlambat tumbuhnya uban, menghitamkan rambut, dan melembutkan atau menghaluskan rambut kita. Nah, setelah teman-teman tambahkan minyak urang aring, kemudian teman-teman tambahkan atau siapkan bahan yang kedua sekaligus bahan yang terakhir, yaitu santan bubuk. Saya menggunakan santan bubuk dapur kita. Teman-teman atau kalian tambahkan santan bubuknya 1 sendok teh saja ya teman-teman. Jangan terlalu banyak juga santan bubuknya. Nah, setelah ditambahkan, teman-teman aduk hingga bahan ini tercampur merata. Memiliki rambut yang hitam, lebat, indah dan berkilau merupakan idaman bagi setiap orang, baik itu pria maupun wanita. Rambut yang hitam seolah menjadi tanda bahwa rambut berada dalam kondisi yang tentunya sehat dan selalu dirawat. Rambut hitam senantiasa memberikan nilai lebih bagi setiap orang yang menampilkannya. Cara menghitamkan rambut dengan urang aring atau dengan menggunakan bahan alami ini adalah cara alami yang telah dilakukan masyarakat kita sejak dahulu. Urang aring merupakan bahan alami yang berkhasiat untuk menghitamkan rambut. Nah, sekarang teman-teman tinggal mengaplikasikan racikan yang sudah dibuat ini. Caranya bagaimana? Caranya mudah sekali ya teman-teman. Teman-teman aplikasikan racikan ini pada rambut teman-teman, kemudian diamkan selama 30 menit. Setelah itu teman-teman keramas atau bilas dengan menggunakan air bersih. Usahakan bilas rambut teman-teman dengan sampo yang kandungan bahan kimianya tidak terlalu keras. Lakukan setiap seminggu 2 kali atau seminggu sekali ya teman-teman. Terima kasih sudah melihat video ini sampai habis. Saya admin dari channel ini, mohon pamit undur diri, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.